Aduh, kucingku kemana sih? Mainnya suka jauh-jauh, jadinya hilang deh. Kucingku, di mana kamu? Asep, Asep, di mana sih dia? Dicariin di sekitar sini nggak ada. Pasti rada jauh nih dia mainnya. Aduh, nyusahin aja. Asep, Asep, di mana kamu? Di sini nggak ada. Di sini juga gak ada. Aduh, aduh. Gimana sih? Di sini juga gak ada. Asip. Asip. Gak ada. Eh, Yuta, Mio, Atom, Atom. Kalian lihat kucing Kak Taiga gak? Gak tahu Kak, emangnya hilang lagi ya? Iya nih, hilang lagi. Takutnya dia ketabrak. Ayo Kak, kita cari sama-sama. Pakai mobil itu tuh, pinjam dulu. Asik, asik. Jalan-jalan pakai mobil. Ayo, ayo. Mencari kucing, mencari kucing. Ayo, berangkat. Di mana ya kira-kira? Cari aja Kak, di pinggir-pinggir jalan. Pasti ada kok kalau dicari mah. Iya Kak, kucingnya juga gitu. Suka menghilang, terus tiba-tiba ada di tengah jalan. Oke, kita cari. Di sini nggak ada. Di sana juga gak ada. Asip. Mana ya? Aduh. Jadi khawatir Kak Taiga. Di sini gak ada. Coba tanyain ke sini. Pak, lihat kucing warna hitam putih gak Kak? Kucing warna hitam putih. Maaf Pak, gak lihat. Ya, oke deh Kak. Makasih ya. Kucingku, di mana kamu? Asep, di sini nggak ada. Aduh, di mana sih dia? Oh, jangan-jangan ada di sekolah nih. Coba cari ke sana. Nah, iya bener Kak. Sepertinya ada di sana deh. Di sana kan suka ada banyak sisa-sisa makanan. Iya bener tuh Kak. Banyak sisa makanan dari kantin, pasti betah di sana. Iya, kita coba cek. Ada gak ya? Kucingku, di mana kamu? Ada Pak kepala sekolah. Kucingku, sini nggak ada. Nah, itu dia beneran ada di sini. Woi, lagi ngapain? Bikin khawatir aja kamu. Woi, malah lagi santai lagi. Aduh. Kenapa perutku jadi mulus gini? Aduh, jangan-jangan mau melahirkan. Aduh, gimana ini? Masa melahirkan di sini sih? Aduh, gak apa-apa deh melahirkan di sini aja. Lah, Kak Taiga ngapain rebahan di sini? Bukan rebahan ini, Yuta. Kak Taiga mau melahirkan. Aduh. Ya ampun, malah melahirkan di sini. Ya udah deh, ayo semangat. Asik, asik, bakal punya adik baru, hore.